Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau berkunjung ke channel saya. Sebelumnya saya telah membahas beberapa koin yang berbahan aluminium bronze. Kedepannya saya akan mengupload video untuk membahas beberapa koin yang berbahan nikel. Kali ini saya akan mengulik informasi tentang koin 100 rupiah tahun 1973. Mungkin barangkali bagi generasi tahun 80-an sama seperti saya bisa bernostalgia tentang uang ini, karena uang ini pernah dipergunakan sehari-hari untuk belanja. Sedangkan untuk tahun 90-an ke atas bisa untuk mengenal sejarah uang kuno yang pernah beredar di Indonesia. Untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik dari koin ini dan berapa harganya di pasaran saat sekarang, mari kita simak video berikutnya. Koin 100 rupiah tahun 1973, atau sering kita sebut dengan koin 100 rumah gadang, bisa juga disebut dengan koin 100 rupiah tebal. Koin ini mempunyai karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar depan bagian koin ini bergambar nominalnya 100 rupiah dan gambar rumah adat Minangkabau. Dan di samping rumah adat itu terdapat satu pohon kelapa. Tolong dicatat, satu pohon kelapa, bukan dua pohon kelapa. Yang kedua, koin ini bagian belakangnya bergambar 100 rupiah dan di sekelilingnya terdapat tulisan Bank Indonesia serta tahun cetakannya 1973. Dan yang ketiga, di pinggiran koin ini terdapat tulisan Bank Indonesia. Bisa kita lihat, di situ ada tulisan Bank Indonesia. Koin ini berdiameter 28,5 mm dengan berat 9,8 gram. Jadi, kalau seandainya beratnya di bawah 9,8 gram, itu sebenarnya bukan koin palsu, tapi koin yang mengalami penurunan berat ini diakibatkan karena aus sewaktu masa beredarnya. Yang terakhir, berapa harga pasaran dari koin ini? Mohon maaf sebelumnya, channel saya ini bukan channel tempat jual beli uang kuno, tapi channel tempat untuk saling berbagi dan bertukar informasi seputaran uang kuno. Harga pasaran dari koin ini dulu saya dapatkan sekitar 1 tahun yang lalu seharga 1.000 sampai dengan 1.500 rupiah per kepingnya untuk kondisi used atau untuk kondisi bekas beredar. Demikianlah informasi saya tentang uang koin ini. Saksikan video saya selanjutnya tentang koin nikel lainnya, yaitu koin 100 tipis tahun 1978. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Dan apabila teman-teman menyukai channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya, karena itu semua gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.